Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana menghimbau kepada para pemangku objek wisata dan masyarakat untuk memperketat protokol kesehatan agar terhindar dari klaster wisata. Kapolda Jawa Barat mengajak kepada para pemangku usaha seperti hotel dan objek wisata agar memperketat protokol kesehatan. Wilayah Jawa Barat dinilai masih rentan terhadap COVID-19 terutama jelang Natal dan Tahun Baru. Apalagi budaya masyarakat Jawa Barat yang ingin datang di perayaan Nataru dan berkumpul dengan keluarga. Kapolda Jawa Barat menyarankan agar melaksanakan kegiatan Nataru di rumah masing-masing. Ini sebagai salah satu langkah untuk mencegah penularan wabah COVID-19. Polda Jawa Barat tidak akan memberlakukan penyekatan jalan saat Nataru, namun akan memeriksa setiap kendaraan di setiap checkpoint yang tersebar di Jawa Barat. Nataru lah event masyarakat, event nasional, dan kita tidak bisa menghindari juga karena masyarakat kadang-kadang dengan budaya Jawa Barat ingin datang ke keluarga dan lain-lain. Saya menyarankan kalau memang tidak perlu keluar kota atau teman-teman main, tidak usah keluar kota. Laksanakan aja Natal dan Tahun Baru di rumah masing-masing. Karena untuk mencegah penyebaran COVID dan lain-lain. Tempat-tempat wisata, hotel, dan yang lainnya, tolong disiplin menerapkan prokes, lindung diri, aplikasi lindung diri. Kalau masuk ada pengukur suhu, ada yang untuk hand sanitizer dan lain-lain.